Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi sama aku Lala. Kita. Oke guys, di video kali ini berarti kita part ketiga ya. Ya, kita akan berkunjung ke review kasih nilai bangunan buatan kalian. Tapi ingat, kalian jangan nyolong bangunan orang lain ya. Kalau tidak mau dihujat. Kemarin ada yang nyolong, aduh. Iya, jangan nyolong ya. Jadi kalian komen di bawah bangunan kalian sendiri, buatan kalian sendiri. Oke, yang pertama apa? Cepat. Cepatlah. 1, 7, 1, 6. 1, 7, 1, 6. 1, 7, 5, 2. 1, 7, 5, 2. 7, 0, 1, 4. 7, 0, 1, 4. 16. Ini bangunan siapa guys? Bentar. Pedesaan Sakura milik Kaila Najwa Maharani. Oke, Kak Lala pun di badan dot. Nah, kita langsung dot, kita langsung lihat. Mari kita tuntut. Dan kita akan review, kita kasih nilai ya. Wow, 320 prop. Pasti amazing ini ya. Bentar, jangan lupa kita like. Kemarin ada yang komen ya, lupa Kak Lalapo di balik. Sekarang tiap ada bangunan kalian yang kalian kirim Kak Lalapo like, oke? Okay? Oke, kita langsung coba ke sana, guys. Wah, itu udah kelihatan pedesaan Sakura. Pasti bagus nih. Ini pintu masuknya. Desa apa ini namanya? Kita ngilangin tanahnya dulu. Kita lihat namanya, guys. Desa apa? Selamat datang di Desa Sakura. Desa. Wow, masuknya aja bagus ya. Kayak di desa-desa gitu, Cenan ya. Itu kayak di Jepang. Iya, emang ini desa Jepang ya. Emang Jepang ada desa. Oh, kayak gini ya bangunannya. Wah, ini sih kenapa loh? Mesti keluar kayak gitu, aneh. Maaf kalau jelek, soalnya baru pertama kali buat rumah. Enggak apa-apa. Lah, oh ini ya, ini desanya ya. Dan desanya itu ada warung makannya. Warung bubur. Ini kayaknya salon deh. Enggak, rumah. Ini juga rumah ya. Oh, kayak perumahan gitu temanya ya. Apa sih? Wah. Oh, cuma kayak gini ya. Tapi kenapa propnya bisa banyak sekali loh? Seperti biasa nanti kita akan kasih nilai berapa gitu ya. Ini perumahan gini. Ini mah bisa ngambil ya. Ya, jangan jering. Ayo jering yuk. Ini loh, keluar kayak gini mulu loh. Kenapa loh? Loh gak bisa loh. Ini kenapa sih? Hai, kau Sakura. Ngebug ya ini Sakuranya ya. Jangan-jangan kayak yang kemarin. Iya ini. Wah, aku kasih nilai yang anu sih ke sini. Aku lumayan dua. Kasih nilai 2 ya, lumayan. Tiba berarti kasih nilai 3 tiba. Ya. Kak Lalapo kasih. Tapi kenapa bisa 320 prop ya? Akhirnya paling yang banyak. Atau gitu. Tapi ya gak apa-apa sih, lumayan. Oke, next ya. 7, 8, 1, 6. Bentar, sabar. Ini kita harus screenshot dulu ya. Kita screenshot dulu supaya apa namanya buat thumbnail. 3, 2, 1. Screen. Ya udah. Coba item improv search. Wah. Kita akan nyoba bangunannya siapa lagi nih ya? Bangunan 7816. 7816. 2034. 2034. 3973. 3973. 44. 44. Oke, kita dondot. Menggonggong. Menggonggong Google-mu. Menggonggong. Rumah minimalis ala Korea by Maista Nazara 86. Maista Nazara. 78. Kurang fokus ke soalnya
kepala Kak Lala apa lagi panas ya? Panas itu siapa? Maesta Nazara 86. Maesta Nazara 86. Makasih Maesta Nazara. 78 kau. Iya 86 toh. Oh iya yang telah jangan lupa kita like. Nah udah kita like. Kita langsung kesana. Ini di mana? Ini Mas Bebe kok hilang? Iya tadi ini pakai ini. Kita reset dulu. Iya. Ini di mana ya, Ba? Tidak tahu. 500 meter jauh. Di rumah itu. Di rumah baru. Nah berarti langsung kalau semuanya apartemen. Nah. Kenapa nggak di kelab musik? Oh iya. Wah. Wow, estetik ya. Ini kemarin kayaknya udah deh. Oh belum. Bagus ya estetik ya. Wow. Nah, kita masuk ntar kita. Lah ini lawangnya mana, guys? Lah. Ini lewat situ. Oh pinggir. Wow. Estetik loh. Wah. Wow. Ini bagus, guys. Wow, ini lampunya. Kacanya, catnya. Kamu ngomong yang jelas dong. Seharusnya catnya enggak putih. Ya enggak apa-apa, yang estetik-estetik itu putih. Ini apa tapi dah? Putihnya ini loh. Itu kucing. Oh, Pak Nano. Kucing. Gayung. Itu buat bul. Oh, mandi kucing. Literally ya, cowo kecil kali. Oh iya. Itu dapur ya? Iya, bagus loh ini estetik. Wah. Ini tempat makanannya. Wah. Ini apa? Korea. Oh ini suka nganu ini nonton drakor. Drakor itu drama Korea. Iya. Gun apa ini? Gutem. Welcome Gutem. Gutem. Estetik lu suka. Welcome the Komkom. Cuma gini doang ya. Kalau aku kasih nilai 3 bagus. Tiba berapa? 3 bagus. Oh ada masih ada ruangannya loh. Renang. Harusnya ini apa balonnya ini pakai pop yang biru biar kelihatan airnya biru gitu ya. Oke, makasih. Dari siapa ini tadi? Maesta Nazara 78. Oke, lanjut. Bentar. Kalau lama masuk lain shot dulu. Bagus loh ini ya. Estetik. Wah. Wow, it's the amazing. Yo, set Adi. Cepat. Lima tujuh satu enam. 21 38. 905 0 20 sudah. Kita download, mari kita download biar kita bisa lihat rumah mewah 3 lantai kayak sapi di ping. Apa 320 prop loh dia. Anu apa itu, kita like dulu ya guys ya. Yang download itu gara-gara apa toh? Mbah lupa aku ini. Wah ini temanya rumah mewah nih mah. Dondot. Oh itu yang tukun dondot pas rumah bintang itu ya. Iya kamu tuh. Tukun dondot. Ntar kita lihat. Wow. Estetik lu. Putih yang kayak tadi itu ya. Iya kak. Wow kolam renangnya aja bagus. Ini ada kamar buat kucing. Ini kita coba masuk. Ini Kak Lala agak cepetan ya. Soalnya mau bikin itu 10 menit. Wah ini ruang tamunya. Kurang rame sih dapurnya sih ini. Lantai duanya kita dari luar. Wah ya kehujanan. Wah. Wey, bagus. Wow. Itu ada 3 lantai loh. Iya. Wah bagus tapi ya. Oh bagus sih kesini. Oke. Okay. Wah. Mana masuknya yang itu? Oh ini dari sini. Wow estetik. Itu rebas. Biru. Iya tapi lah tadi rumah pink. Ini kenapa warnanya abu-abu deh. Aneh banget. Tadi itu tuh bukan warna pink tuh. Oh, pintu masuknya lantai 2 dari sini.
Oh, yang ini pinknya sih. Ah, bagus sih ke sini. Jadi Kak Lalapo ini kasih nilai 3. Bagus. Kakak Lalapo like ya ini ya. Nah, udah Kak Lalapo like. Oke. Yaudah guys, sekian. Jadi kalian kalau pengen videonya kita review, kita kasih nilai komen di bawah langsung ya. Ketemu lagi nanti. Ketemu lagi nanti di part. Ya, siapa bang ngomong seru. Kita akan ketemu lagi di part berapa? 10. Kok 11 kok? Pasti. Apa?